Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rizky Berkah Channel. Pada teman-teman semuanya, pada kali ini kita akan melihat yaitu kebakaran di Pasar Lemah Abang, yang terjadi di Pasar Lemah Abang Karanganyar Semu Macan Sragen. Dan diperkirakan kebakaran terjadi di pukul 22.30 malam, sehingga tidak terlalu banyak orang, dan kebakaran pun sangat cepat untuk membakar kios-kios di Pasar Lemah Abang. Dan untuk teman-teman semuanya, yang perlu diketahui yaitu kebakaran dipicu oleh arus listrik dan juga karena ada gas yang meledak, sehingga terjadi kebakaran yang cukup hebat. Dan untuk kios yang terbakar yaitu kiosnya Bapak Kimin dan juga Ibu Murni, mungkin kerugiannya juga cukup besar sekali ini teman-teman ya. Semoga aja untuk yang kena musibah Bapak Kimin dan Ibu Murni diberikan ketabahan dan kebaikan untuk kedepannya. Oke teman-teman semuanya, terus saksikan videonya sampai akhir agar mengetahui alur cerita kebakaran yang melanda Pasar Lemah Abang. Dan alhamdulillah sekali, kita perlu mengapresiasi dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak pemadam kebakaran, sehingga kebakaran tidak meluas ke ruko-ruko yang lainnya. Kena ongkos ya Pak? Kena ongkos ya? Dan untuk teman-teman semuanya, bahwa harta hanya sementara, semua hanya titipan dari Yang Maha Kuasa. Semoga kita dari semua ini bisa mengambil hikmah dan bisa menjadikan diri kita lebih dekat lagi dengan Yang Maha Kuasa, dan selalu bersyukur dengan kenikmatan apa yang kita punya selama ini. Malam Bu. Malam. Nggih. Pripun jenengan? Bu sinten iki? Bu Heni. Bu Heni. Nggih, pripun Bu tadi pertama kali jenengan lihat kebakaran itu? Letak. Iya, terus sampai langsung lihat. Mula buka lawang kangelan. Terus pripun? Nganti kepising kepuyuh. Aku nganti kepuyuh ning lawang iki mati. Kowe bengok-bengok malu dar. Kok nek buka lawang kae iseng ngantek kuyung ning arep lawang iki. Lawang dulu iki wis koyo ngono ya. Terus langsung sampean keluar, akhirnya wis minta tolong gimana? Tolong malam itu tolong. Ya wae wong ngakon ngeden kae. Muetan mulon tulang. Ora enek wae.
banget. Lah sing ngono mah sak cilik-cilik kok berat-berat. Sing ndi? Wong gak ya bungsone bakso. Sawali pitok iki. Terus cah-cah iki kok kuwi iku ember. Apa ya iso di semprot karo ember. Ya ora iso to, kaya ngono budak-budak. Kuwi lak tekan kene iki. Wah, keringete metu ku abe awake dhewe terus usung-usung kae mau. Kulo ngaku ngono iki. Datangi kok lho, Gus. Wis kotok-kotok wis padang dianget lho. Dadi sampean koyo ngipi ngoten. Koyo ngipi kulo niku di dhuwur munggah aku. Jam 2. Di jam 2. Kulo ngaku iki lali sing munggah. Demarak metu niku. Wiwi, kebakaran. Aku langsung nguyong ngarep lawang kuwi, tong buka lawang angel ora opo. Saking dengkel. Lah iya. Mlayuran nang mlayurine rene wah. Utune iki mateni lampu. Ya ora iso bingung ya, yuk iya yuk. Kak, ya ya udah Bu ya, waktune makasih. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman jumpa kita di konten kali ini. Semoga aja bisa memberikan informasi buat teman-teman semuanya dan mengambil hikmah dari semua ini agar kita selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.